Manis kayak mbak ya. Pesan kopi suram guys. Mudah-mudahan masa depan kita enggak suram. Saya ulangi lagi ya, Pak. Lep, ini sih kredit 80.000 tuh, Mbak. Wah. Oh iya, saya bayar kabeh. Penak aku Mas ya, kari ngokon bayari gitu. Tapi gak ngetoke duit aku. Hah? Makanya aku gak seneng karo wong lanang ngono gitu. Iya, kita ngopi dulu, guys. Kita ngopi dulu, guys. Baru ini di Blora ini. 2 bulan yang lalu saya di Semarang ya, Beb. Kita kopi janji jiwa juga. Jadi minum tempat bungkus. Gil. Halo Gil. Bagaimana jiwamu Gil? Apakah kamu masih bahagia? Tapi enak ya guys nongkrong di sini. Pokoknya aku betah di sini aku. Kata mulai malas pulang aku di sini. Banjar susah. Yo nene Banjar ora payu guys, dhewek ngene. Wis kopi 20.000 tak potong sing gone nyaman. Sekali-kali hidup hedon kita. Tapi termasuk iku lho, sih murah sih. Daripada gue ning Excelso. Excelso saya ketahu. Terus ning Starbucks. Jadi enggak usah jauh-jauh pergi ke luar Blora. Di Blora sendiri sudah ada, guys, tempat ngopi yang hedon. Pokoknya siap menjebol dompet Anda. Hah? Ya, rekomendasi sih ada AC-nya. Ya masih worth it sih harga segitu. Segini guys. Kalau kalian pernah lihat vlog saya sebelumnya lebih besar dari ini. Vlog saya yang di Kampung Semawis itu. Itu saya kan juga kopi janji jiwa ini lebih besar dari ini. Sayang. Mungkin biaya perjalanannya kesan kesini mahal ya, jadi buat lebih kecil. Coba. Ngopi ngopi. Rasanya benar-benar suram. Hah? Suram maksudnya sungguh ramai gitu ya. Soalnya rasanya ini ada kopinya, ada susunya, ada cappuccino-nya. Jadi rasanya
rame. Suram, sungguh rame. Suruh, sungguh terlalu. Ada tulisannya dong, suram ya. Sebuah cerita tentang jiwa menempati janji secangkir kopi. Iki cup kok. Iki kosu iki, kopi susu. Kita coba men. No, no. No. Ini loh yang kasih yang lain enggak bisa. Rasanya enak yang suram men. Ini rasanya melebih kayak kopi coklat sih. Hah? Enak yang suram, masa depan suram. Matsu. Matsu guys. Sayangnya satu men, kita tidak bisa ngerokok di sini. Padahal kopi dan rokok itu seperti sebuah pasangan Romeo dan Juliet. Hah? Iki sing paling enak. Ya coba. Kata-katanya suram. Itulah kata-katanya wong iki biyen nyonto aku iki kata-kata. Coba. Jajal. Nek sing iki rasa wae. Enggak ya. Kok les es oh ya. Ya kan? Enak banget kan? Matsu, masa depan suram. Saatnya kita pulang. Dadah.